pengkhianat. Aku paling benci pengkhianat. Bandawa, kamu sudah salah besar berani mengkhianatiku. Aku akan menghancurkanmu, Bandawa. Aku akan membuatmu memilih kematian sendiri. Siapa kira-kira nih pria bertopeng? Aku yakin ya, Mas. Pria bertopeng itu tidak mungkin datang. Kalaupun datang, itu pasti bukan yang asli. Pasti yang palsu. Seperti yang kemarin, Kang Mas. Apa benar? Nanti pria bertopeng akan membuka topengnya. Aku benar-benar penasaran. Ingin tahu siapa dia sebenarnya. Mempunyai saudara kembar, Biu. Siapa dia? Respati. Respati namanya. Dan dia dibunuh oleh orang-orang Mangkutu. Janjilah anakku. Janjilah kamu akan membalaskan dendam Biu-mu ini. Aku berjanji akan membalaskan dendammu, Biu. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia, Biu. Beginikah cara kalian menyambut kedatangan kalian semua? Cepat mundur. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia, Biu. Biu. Aku berjanji akan membalaskan dendam. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia, Biu. Biu. Benar, kau pria bertopeng yang asli, bukan yang palsu seperti kemarin. Tentu saja, akulah yang asli. Lalu kenapa kamu datang dan membuka topengmu untuk memperlihatkan kepada kami semua? Karena awalnya aku berpikir tidak ada gunanya membuka topeng ini di depan kalian. Tapi setelah beberapa hari ini, aku berubah pikiran dan ingin membuka wajahku di depan kalian. Berarti kamu datang ke sini untuk mati? Siapa bilang aku yang akan mati? Kamulah yang mati. Aku yakin, begitu aku membuka topeng ini, kamu akan mendapatkan serangan jantung. Jangan banyak bicara. Segera buka topengmu. Thank you.
Ya, akulah Respati. Putra dari Tumenggung dan Adiaksa. Dari Kurawa. Tangkap dia! Aku sama sekali tidak akan melawan. Kenapa diam saja? Tangkap dia! Tunggu! Jika dia adalah pemain yang Respati, kakek tidak boleh menangkapnya, kek. Dia adalah bopoku. Apa benar? Kamu itu bopoku? Aku bopomu atau bukan? Yang jelas aku adalah bopo dari anak Dewi Padmini. Tapi kenapa kamu tidak pernah menunjukkan wajah aslimu? Itu dikarenakan 17 tahun lalu Dipangkara ingin membunuhku. Cara sembarangan kamu. Itu tidak benar. Sudahlah Dipangkara. Akui saja kebohonganmu. Kurang ajar. Beraninya kau bicara tanpa bukti. Bukti. Baiklah. Aku akan memberikan bukti. Ini buktinya. Dengan aku. Huh? Apa kamu lupa? Aku pernah menghajarmu habis-habisan. Jangan percaya. Mana mungkin aku dihajar sama anak kemarin sore. Yang benar, kita buang dia ke jurang. Kalian dengar? Dia mengakuinya sendiri. Mereka bukan hanya ingin membunuhku, tetapi juga ingin membunuh calon istriku, pewaris dari Kadipaten Manguntur. Itu sama saja artinya, dia ingin menghancurkan Kadipaten ini. Sekarang tinggal kalian pilih, kalian lebih membiarkan orang-orang itu, atau tidak. Ini tidak bisa dibiarkan! Mereka harus dihukum! Jangan kurang ajar kalian semua! Dengar! Aku ini pemimpin kalian! Tidak, Kek! Sekarang, akulah pemimpin mereka! Karena aku adalah pewaris Kadi Mati. Cepat tangkap dan jebloskan di penjara! Romo! Ada yang kabur! Jangan diam! Buka, aku bilang. Buka! Ayo, cepat! Buka! Buka! Kenapa kau malah menguncinya? Dengar! Apa kamu tuli? Aku ini Dipangkara! Pemimpin kalian!
Penguasa Kadipaten Mangunto ini! Cepat buka! Sudahlah Kang Mas. Percuma Kang Mas berteriak-teriak. Mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan omongan Kang Mas. Ini semua karena mulut busuk, Bu. Aku dihina seperti ini. Akan ku balas! Katakan padaku, apa maksudmu mengaku-ngaku sebagai bobokku? Pangeran Respati. Apa maksudmu? Jangan berpura-pura lagi. Aku tahu, kamu ini Lindu Sukma, kan? Lindu Sukma. Siapa dia? Kenapa gadis itu memanggilku dengan panggilan Lindu Sukma? Apa mungkin wajahku mirip dengan dia? Atau jangan-jangan Lindu Sukma itu adalah Restati? Kenapa diam, Paman? Hah? Apa kamu takut? Tenang saja, Paman. Aku tidak akan mengatakan ini ke siapapun. Karena kamu adalah Paman dari Bandawa. Laki-laki namanya. Oh, jadi dia pamannya dari Bandawa. Kamu memang gadis yang pintar. Aku sengaja menyamar supaya tidak curigai oleh Dipangkara dan Pawana. Apa benar dia ini memang Paman Lindu Sukma? Tapi bagaimana mungkin Paman Lindu Sukma yang sederhana adalah orang dari Kurawan sekaligus pria bertopeng? Mungkin ini takdir dari Sang Hyang Widi agar aku bisa menjadi putri dan tetap mendekati Bandawa. Bopo. Bopo. Kamu memanggilku Bopo? Aku boleh kan panggil kamu Bopo? Tentu saja boleh. Kamu kan putriku. Dan sudah seharusnya kamu memanggil aku itu Bopo. Iya, aku sangat senang, Bopo. Sejak kecil, aku selalu membayangkan bagaimana wajah Bopoku. Dan sekarang, aku bisa melihatnya secara langsung. Aku sangat bahagia, Bopo. Iya. Iya, putriku. Sudah 17 tahun kita berpisah. Akhirnya, sekarang kita bertemu juga. Bopo juga bahagia sekarang. Aku harus segera mencari tahu siapa itu Lindu Sukma. Aku harus membunuhnya. Oh ya, putriku. Apa kamu masih suka main ke rumahku? Aku rasa Bandawa pasti sangat kesepian. Karena dia di rumahku itu sendirian. Aku sudah lama tinggal di sana ini, Bopo. Jadi, aku tidak pernah main ke rumahmu. Rumahku kan tidak begitu jauh dari istana ini. Kamu bisa main kapan saja yang kamu mau. Bopo ini bagaimana sih? Rumah Bopo itu kan di ujung desa. Dengar dulu, putriku. Maksud Bopo, kalau gadis yang lagi mencintai, sejauh apapun, tidak masalah. Betul kan? Iya. Bopo benar. Demi Bandawa, aku akan kesana. Akhirnya aku temukan juga tempat tinggalmu, Lindu Sukma. Tunggu saja, aku pasti akan datang menjemputmu.
wajahnya sangat mirip denganku. Iya, Paman. Pria bertopeng yang mengaku menjadi Pangeran Sepati itu benar-benar mirip sekali dengan Paman. Aku saja sampai tidak bisa membedakannya. Kenapa bisa begitu? Apa mungkin aku kembar? Oh ya, Paman. Bagaimana kalau kita kembalikan saja Kanjeng Putri Padmini ke Kadipaten? Bendawa, kenapa kamu bicara seperti itu? Apa semua ini ada hubungannya dengan orang yang mengaku Raspati? Salah satunya memang itu, Paman. Tapi alasan yang sebenarnya, aku ingin memata-matai Parwati dan Bibi Kanti. Dan aku rasa, untuk mendapatkan kepercayaan mereka, kita harus mendapatkan orang di sana. Kanjeng Putri Padminilah orang yang paling cocok untuk ini. Dia bisa menjadi biungnya Parwati. Dengan begitu, kita punya kesempatan untuk membongkar semua permainan mereka. Kamu aneh sekali, Bandawa. Kenapa kamu begitu yakin kalau Parwati itu bukan putri dari Kanjeng Padmini? Karena aku sudah tahu siapa sebenarnya putri kandung Kanjeng Padmini. Dia adalah Nari Rati. Dia ini benar-benar putri kita, Paman. Kakang harus ingat. Pantas Kanjeng Padmini bersikeras kalau Nari Rati itu adalah putrinya. Ternyata apa yang dikatakan dia itu benar. Tunggu dulu. Kalau Kanjeng Padmini mengenali Nari Rati itu adalah putri kandungnya, pasti dia mengetahui tanda lahir di telapak kakinya itu. Lalu kenapa pada saat aku melihat tanda lahir itu, aku juga merasakan pernah melihat tanda itu sebelumnya? Bandawa, tadi kamu bilang wajahku sangat mirip dengan Respati. Iya, Paman. Seperti pinang dibelah dua. Makanya tidak heran kalau Kanjeng Putri Padmini selalu memanggil Paman adalah suaminya. Jangan-jangan aku sebenarnya Respati. Kanjeng Putri makan yang banyak ya, supaya Kanjeng Putri cepat sehat. Seandainya saja Kanjeng Padmini ini benar-benar biungku. Aku sayang sekali sama Kanjeng Putri. Biung juga sayang sekali sama kamu, nak. Bandawa, ada apa? Tidak apa-apa, Rati. Aku hanya ingin bicara dengan Kanjeng Putri. Baiklah, kalau begitu duduklah, Bandawa. Aku akan segera ke dalam. Tidak usah, Rati. Duduk saja. Kamu juga harus mendengarkan hal ini. Kanjeng Putri, hamba datang ke sini untuk memberitahukan kabar gembira. Putri Kanjeng sudah kembali. Putriku? Putriku ada di sini? Dia tidak pergi kemana-mana, dia bersamaku? Maksud hamba bukan Nari Rati, tapi Putri Kanjeng yang sebenarnya. Aku tidak punya putri lain selain Nari Rati. Dan putriku memang cuma satu di dunia ini. Iya kan, sayang? Seandainya saja mereka tahu, mereka adalah ibu dan anak yang sebenarnya. Tapi Kanjeng, Putri Kanjeng sudah menunggu di Kadipaten. Jadi sebaiknya Kanjeng Putri tinggal di sana untuk sementara. Aku tidak mau. Aku tidak mau di sana. Di sana banyak orang jahat. Aku mau di sini saja bersama putriku. Putriku, tolong Biung, bantu Biung. Tolong bilang sama Bandawa kalau Biung mau di sini saja bersama kamu. Biung mohon. Ya, ayolah. Bandawa, kamu tahu kan bahwa di sana Kanjeng Putri tidak aman. Kenapa kamu malah mengajaknya ke sana? Apa kamu tidak takut dengan ancaman tentang Kanjeng Putri? Rati, jangan salah paham dulu. Aku bukan ingin mencelakai Kanjeng Putri.
Tapi beliau memang harus datang ke Kadipaten. Banyak hal yang harus diselesaikan di sana. Masalah di Pangkara dan Pawana. Kamu tidak usah khawatir. Mereka sudah di penjara. Jadi sekarang, Kanjeng Putri sudah aman. Kamu jangan khawatir, Rati. Tapi Bandawa, percayalah pada aku, Rati. Hanya Kanjeng Putri yang bisa membantu kita untuk mencari tahu banyak hal di sana. Aku mohon, bantulah aku meyakinkan Kanjeng Putri. Baiklah, aku akan membujuknya. Kanjeng Putri, mau ya? Raspati, suamimu. Baiklah, aku tidak menyalahkan kamu karena kamu melupakanku. Aku memang pantas untuk dilupakan karena aku tidak bisa menjaga seorang istri. Tapi tenang dulu sayang. Sekarang aku akan menjagamu dengan baik dan aku akan selalu bersamamu. Beliau memang suka seperti ini. Jadi hamba harap Kanjeng Putri tidak tersinggung. Tidak, tentu saja tidak. Kanjeng Putri Parwati bukan orang seperti itu. Apalagi ini kan Biung kandungnya. Kanjeng Putri Parwati pasti tidak akan sakit hati, tidak tersinggung. Bukan begitu Kanjeng Putri? Tentu saja. Aku sangat menyesal Biung. Kalau saya selama ini aku ada di samping Biung, aku pasti akan berusaha menyembuhkan Biung. Dan aku akan menjaga Biung dengan baik. Syukurlah kalau Kanjeng Putri berpikiran seperti itu. Hamba sangat berharap Kanjeng Putri dapat menyembuhkan Kanjeng Padmini. Iya, tentu saja. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Demi kedudukan putri ini, mana mau aku mengurus orang gila seperti dia. Aku harus terus mengawasi orang-orang ini, termasuk pria bertopeng yang mengaku sebagai Pangeran Raspati. Rati, Bayu, kamu kenapa sedih? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa, Bayu. Mau di kamar dengan Bayu. Aku sudah biasa hidup bersama dia. Tapi sekarang, aku mengerti perasaanmu, Nari Rati. Memang dalam waktu dekat ini kalian begitu akrab. Makanya sekarang jauh, kamu pasti sangat rindu padanya. Mbak Yu Sukawati benar. Tapi sekarang Kanjeng Putri Padmini sudah bersama anak kandungnya. Mungkin saja dia sudah melupakan aku. Maksud hati memeluk gunung, tapi aku
tangan. Kanjeng Putri bisa sakit. Hamba suapin ya. Kanjengku. Aku tidak mau makan. Aku mau makan bersama putriku. Putriku di mana? Tapi Kanjeng, Kanjeng Putri Parwati sedang sibuk. Dia tidak bisa kesini, Kanjeng. Putriku, di mana kamu? Kanjeng. Ayo, Kanjeng. Kita makan dulu, Kanjeng. Nanti saya panggilkan Putri Parwati. Kita makan dulu ya. Dia bukan putriku. Dia bukan putriku. Putriku jauh lebih cantik daripada dia. Putriku cantik sekali. Ya, Kanjeng. Kita makan dulu ya. Tapi sekarang di mana? Hamba mohon, Kanjeng. Putriku, di mana kamu? Kanjeng, Kanjeng mau kemana, Kanjeng? Putriku, mana dia? Sangat mencurigakan sekali. Aku harus mengikutinya. Ada apa? Kang Mas Dwi Pangga. Kenapa dia bisa bersama orang yang mengaku Pangeran Sepati? Sejak kapan mereka kenal? Kamu harus membunuh orang yang bernama Lindu Sukma. Dia sangat mirip denganmu. Bunuh dia. Jangan sampai gagal. Karena orang itu sangat berbahaya untuk rencana kita. Kenapa tidak kamu saja yang membunuh? Kamu kan hebat. Aku tidak bisa. Dasar bodoh. Aku tidak bisa lagi bergerak seperti kemarin. Banyak mata yang mengawasiku. Jadi kamu yang harus melakukan. Aku tidak bisa. Aku ini bukan pembunuh. Aku hanyalah pecinta sejati. Jadi maafkan aku. Aku tidak bisa membantu. Kapan? Sekarang kamu masih mau jadi pangeran? Dugaanku benar. Dia mengincar tahta Kadipaten Mangunto. Aku harus segera pergi. Paman Lindu Sukma dalam bahaya. Aku harus segera memperingatkannya. Paman! Paman! Jawat, Paman! Paman harus segera pergi dari sini. Ada apa, Bandawa? Kenapa aku harus pergi dari sini? Pangeran Sepati. Dia ingin membunuh Paman. Membunuhku? Apa alasannya? Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, Bandawa. Aku juga tidak tahu, Paman. Tapi aku rasa dia tahu sesuatu tentang Paman. Dan menurutnya, itu akan membahayakannya. Karena itulah, dia ingin menyingkirkan Paman. Atau mungkin aku ada hubungannya dengan Aspati yang asli. Maksud Paman? Paman adalah... Entahlah, Bandawa. Aku jadi teringat cerita kamu tentang Narirati. Aku pernah melihat tanda lahirnya. Bagiku, tanda lahir itu tidak asing. Tapi aku tidak bisa memastikannya, Bandawa. Karena ingatanku belum pulih semua. Apa Paman sungguh ingin tahu yang sebenarnya? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa kamu bisa menunjukkannya? Apa Paman lupa? Pangeran Sepati berasal dari Kurawa. Dan aku juga orang Kurawa. Pasti akan lebih mudah untuk menceritahu tentang hal ini. Tapi sekarang, sebaiknya Paman cepat pergi dari sini dan bersembunyi. Aku yakin,
Sebentar lagi dia akan datang ke sini untuk membunuh Paman. Siapapun yang di dalam sana. Masuklah. Aku akan mengawasi. Baik. Sepertinya mereka sudah pergi karena tahu rencana kita. Kurang ajar. Pasti ada orang yang telah membocorkan rencana kita. Baiklah. Aku berjanji tidak akan melepaskan. Maafkan aku, Palastri. Sudah merepotkanmu. Aku tidak tahu harus menitipkan Rati dan Sukowati kemana lagi, kecuali kamu. Karena sahabat Rati yang bisa dipercaya hanya kamu, Palastri. Kamu tidak perlu sungkan, Bandawa. Aku sudah menganggap Rati sebagai saudaraku sendiri. Dan aku juga sudah menganggap Mbak Yu seperti kakakku sendiri. Jadi kamu gak usah khawatir. Baiklah. Kalau begitu, aku pamit dulu. Bandawa, tunggu! Aku pasti akan kembali secepatnya. Cinta, jangan kuat kepadamu. Bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Mengusir mereka dari istana, Biung. Setelah itu, mereka akan menghina pada Respati. Barulah kita bunuh mereka satu persatu, Biung. Dan semua orang akan mengira mereka terbunuh karena saling bunuh. Bagaimana, Biung? Bagus kan? Bagus sekali rencana kamu, Biung. Sangat setuju. Sia-sia Biung jadi kamu sama ini. Tapi apa yang mau melakukannya? Oh iya, bagaimana kalau Pangeran bentar saja? Aku setuju, Biung. Pilihan yang bagus. Iya, iya. Biung juga berpikir seperti itu. Pangeran bentar pasti tidak akan keberatan untuk membantu rencana kita. Karena Biung tahu, Pangeran bentar telah sakit hati pada Dipangkara yang tidak jadi menikahkannya dengan putrinya, si Lasmi itu.
dan dia juga sakit hati pada pria bertopeng yang telah menggagalkan rencana sayembara itu, ya kan? Tapi Biung, bagaimana jika Pangeran meminta menikah denganku? Ya itu kan malah lebih bagus. Jadi kita bisa memanfaatkannya secara habis-habisan, ya kan? Tidak, Biung. Aku masih mencintai Bandawa. Bodoh kamu. Kamu harusnya melihat sekarang kamu itu siapa, Bandawa itu siapa? Siapa dia tidak ada artinya buat kamu? Maksud kamu lebih tinggi dari dia? Lupakan Bandawa itu. Yang terlambat, Kanjeng Temu Bung Dana Yaksa baru saja pergi. Mungkin kalau kalian mau mengejarnya sekarang, masih sempat. Arah kemana Kanjeng Temu Bung perginya? Kadipaten Banyu Biru. Berhenti, berhenti. Ada apa Kanjeng? Kenapa kita berhenti di sini? Entahlah, tiba-tiba aku merasakan perasaan yang tidak enak. Lebih baik kita kembali ke Kadipaten. Lalu, bagaimana kunjungan kita ke Kadipaten Banyu Biru? Kita bisa lakukan lain waktu saja. Aku ingin secepatnya kembali ke Kadipaten. Kita lewat jalan pintas. Tunggu, Bandawa. Sudahlah. Sepertinya mereka sudah pergi jauh. Kita tidak mungkin lagi mengejarnya. Ya. Paman benar. Kalau begitu sebaiknya kita kembali saja. Paman bisa beristirahat di rumahku. Kalau nanti Kanjeng Tumenggung sudah kembali, baru kita akan mencoba untuk menemuinya. Baiklah. Ayo, ayo. Sampai ada yang tahu kalau aku yang menyuruh kamu. Siap, Kanjeng. Bagus. Nih. Ayo cepat. Siapa kamu? Cepat ini. Ada yang datang. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu mau membebaskan kami? Hamba bukan siapa-siapa. Hanya seorang prajurit kecil yang ingin membebaskan Kanjeng berdua. Kenapa kamu mau membebaskan kami? Hamba dengar. Kanjeng Rispati berniat untuk membunuh Kanjeng berdua secara diam-diam. Apa? Untuk itu, hamba ingin membebaskan Kanjeng berdua agar bisa untuk balas dendam. Sekarang cepatlah pergi. Cepat, cepat. Cepat.
Ada apa, Laksmi? Ada apa lagi dengan kamu? Tadi aku melihat Romo dan Paman masuk ke kamar Respati. Apa yang kalian lakukan di sana? Romo punya kabar gembira buat kamu, Laksmi. Satu hal yang bisa menggembirakan aku, Romo. Aku ingin sekali melihat Respati dan putri itu mati. Selamat, Putri. Salah satu keinginannya sudah terkabul. Apa? Ya. Paman dan Romomu sudah berhasil membunuh Respati. Benarkah, Paman? Apa benar yang dikatakan Paman Romo? Berdebak itu berani menginjakan kaki di Kadipaten Mangunkur ini. Berarti dia berani mati. Romo telah menghabisinya. Bagus, Romo. Ini yang pengen aku dengar. Romo benar-benar hebat. Kamu salah besar, Kang Mas. Akulah yang akan merebut kekuasaanmu. Satu hari nanti, akan aku pastikan nasibmu akan sama seperti Respati. Untuk menghadapi orang licik seperti di Pangkara dan Pawana, aku harus menggunakan taktik yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Termasuk menyuruh prajurit tidur di tempatku. Dengar semuanya. Di Pangkara, Pawana dan Laksmi bersekongkol ingin membunuhku. Cari mereka ke setiap sudut kadipaten ini. Jangan biarkan mereka lolos. Segera tangkap mereka. Kita lihat saja. Ayo.
Kanjeng Dipangkara, Kanjeng Pawana, dan Kanjeng Putri Lasmi bersekongkol ingin membunuh Kanjeng Gerespati. Membunuh Bopo? Sekarang semua prajurit diperintahkan oleh Kanjeng Respati untuk menangkap ketiganya. Dio, ini akan menjadi kejadian yang sangat luar biasa, Dio. Kita tidak boleh melewatkannya, Dio. Ya, kamu benar. Ayo. Jangan khawatir, Kang Mas. Kita katakan saja pada rakyat mengundur. Kalau yang membunuh Respati itu adalah Kanti dan Parwati. Mereka saling memperebutkan kekuasaan Kadipaten Mangundur. Itu saran yang bagus, Paman. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah mengusir Parwati dan Kanti dari istana ini. Ya. Sekali dayung, dua tiga pulau kita lampau. Sekarang kerahkan prajurit. Tangkap Kanti dan Parwati. Baiklah. Tunggu. Sekarang kerahkan prajurit. Tangkap Kanti dan Parwati. Baiklah. Tunggu. Kalian harus berpikir ribuan kali untuk membunuhku. Aku bukan orang yang gampang dibunuh begitu saja. Tangkap mereka! Kadipaten Menguntur. Kita harus segera menangkap Kanjeng Dipangkara dan Kanjeng Putri Laksmi. Api! Api!
sakiti aku. Cuma kalian kabur dariku. Meskipun kalian lari ke ujung neraka, aku pasti akan mengejar kalian sampai kalian mati di tanganku. Omong kosong. Kaulah yang akan mati di tanganku. Siaplah kalian bertemu dengan Dewa Kematian. Ya! Mana mereka? Kurang ajar. Aku ingin sekali ketika Paman Lindu Suma kembali ke rumah, rumahnya sudah dalam keadaan bersih dan rapi. Iya, Rati. Dengan senang hati aku pasti akan selalu ngebantu kamu. Gawat, Palastri. Kenapa rumahnya tidak dikunci? Jangan-jangan ada pencuri di dalam. Kita harus berhati-hati, Rati. Segera pergi jauh dari Manguntur. Karena orang-orang jahat itu akan mengejar kita. Dan mereka akan membunuh kita. Ayo, ayo cepat. Cepatlah pergi dari sini, cepat. Tunggu. Tunggu, Kanjeng Putri. Akan sangat membahayakan jiwa Kanjeng Putri jika Kanjeng Putri berkeliaran di luar. Lebih baik sekarang Kanjeng Putri kembali ke istana. Karena ada Bopo yang akan selalu menjaga Kanjeng Putri di sana. Ayo. Kenapa kamu ingin sekali Biung kembali ke istana? Kenapa putriku? Kamu tidak ingin Biung ada di sisimu? Kamu tidak ingin lagi bersama dengan Biung? Bukan itu maksud hamba, Kanjeng Putri. Kamu membenciku. Kamu membenciku. Ya,
putriku sekarang membenciku. Putriku membenciku. Jadi untuk apa aku hidup? Kalau orang-orang yang aku sayangi, orang-orang yang aku cintai, tidak ingin keberadaanku. Lebih baik aku mati. Maafkan aku Kanjeng Putri. Aku sama sekali tidak berniat menyakiti hati Kanjeng Putri. Untuk kembali ke istana. Biung tidak pernah bahagia tinggal di istana. Biung ingin bersamamu. Ingin selalu bersama. Dan ingin selalu menyayangi ibu. Biung mohon. Tidur kamu. Sementara kematian menunggumu. Ampun. Ampun, Fadil. Ampun. Aku akan mengampunimu. Tapi kamu harus memberitahuku. Di mana persembunyian di Pangkara dan Lasmi? Aku tidak tahu. Aku sungguh benar-benar tidak tahu. Sekali lagi aku tanya, di mana persembunyian di Pangkara dan Lasmi? Aku berani sumpah demi apapun, aku benar-benar tidak tahu di mana tempat persembunyian mereka. Kalau aku tahu, aku pasti beritahumu. Ampun. Jangan, jangan. Tuan, kami mau lapor. Kanjeng Putri Padmini menghilang. Kami sudah mencari kemana-mana tidak ketemu. Kurang ajar. Kenapa di saat seperti ini wanita gila itu pergi? Dia bisa merusak rencana. Istriku tidak mungkin menghilang begitu saja. Pasti di Pangkara dan Lasmilah di balik semua ini. Pengawal, kalian cari mereka. Aku akan menghukum gantung mereka. Baik. Hukuman gantung. Hukuman gantung juga berlaku untukmu. Karena kamu dan Dipangkara sudah berbuat semena-mena. Sampai rakyat Mangguntur menderita. Ampun, Pati. Ampun, jangan hukum aku. Minta ampunlah sama rakyat Mangguntur. Karena nasibmu di tangan mereka. Sekali prajurit di sana pasti. Mereka pasti mencari Kanjeng Putri. Kalau sampai mereka tahu di mana kita menyembunyikan Kanjeng Putri, kita semua pasti akan mati, Ratu. Kalau begitu, sebaiknya kita apa yang kalian sembunyikan? Kami tidak menyembunyikan apapun, Tuan. Jangan, Tuan. Wanita ini mengidap kusta. Tuan bisa saja tertular. Ih! Cepat! Bawa pergi jauh-jauh wanita ini.
Syukurlah, akhirnya kita bisa juga terbebas dari para prajurit itu. Maafkan aku ya, Pak Asri. Karena aku, kamu jadi ikutan susah begini. Kamu ini bicara apa sih, Rati? Aku itu selalu senang bila aku bisa membantu kamu. Terima kasih banyak ya, Pak Asri. Untuk sementara, Kanjeng Putri tinggal di rumah kamu dulu ya. Sampai Bandawa kembali dan memutuskan yang terbaik. Kanjeng Putri mau kan tinggal di rumah Pak Asri? Biar mau tinggal di mana saja, asal Biar bisa bersama kamu. Bagaimana mungkin Kanjeng Putri bisa bersama kalian? Sedangkan di luar prajurit sedang mencari Kanjeng Putri. Iya, kami tahu itu. Tapi Kanjeng Putri bersikeras tidak mau kembali ke istana. Kami tidak bisa maksanya. Pantasan saja Kanjeng Putri keluar dari istana. Karena di sana sedang terjadi kekacauan. Kekacauan? Apa maksud Bayu? Iya, Rati. Tadi aku mendengar pengumuman bahwa Kanjeng Dipangkara dan Kanjeng Putri Lasmi dituduh atas penculikan Kanjeng Putri Padmini. Apa? Iya, Ratih. Kanjeng Dipangkara dan Kanjeng Putri Lasmi ditetapkan menjadi musuh utama Kadipaten Manguntur. Dan jika mereka tertangkap, mereka akan dihukum mati. Kadipaten Manguntur sudah berada dalam genggamanku. Sudah saatnya aku menguasai Kadipaten Kurawa. Iya, dan Adiaksa, kamu harus menunggu kehancuranmu. Janjilah anakku, janjilah kamu akan membalaskan dendam biungmu ini. Thank you.